Pasca ditetapkannya Tri Mulyadi sebagai tersangka oleh polisi, tak sedikit nelayan dan warga yang kaget dan tak berani lagi menangkap kepiting. Padahal di tengah kondisi paceklik akibat gelombang tinggi, nelayan tetap butuhkan penghasilan agar dapur tetap ngebul. Bagi nelayan, mencari kepiting adalah alternatif di tengah tingginya gelombang tinggi pantai selatan yang memaksa mereka tak bisa melaut. Penangkapan yang berujung ditetapkannya seorang nelayan menjadi tersangka akibat menjual kepiting seberat 2,7 kg menuai reaksi. Tergolong warga miskin. Mayoritas memang miskin atau seperti apa? Iya, jadi mungkin penghasilan mereka kan sangat tergantung dengan kondisi laut juga. Ya, kalau sekarang kan memang kondisi laut sangat tidak kondusif tuh untuk mencari ikan. Ya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Satino selaku bapaknya korban maupun dengan korban. Kebetulan ada beberapa lawyer yang sudah menawarkan diri untuk pendampingan secara gratis, walaupun sebetulnya dalam undang-undang desa atau dalam struktur seskodes dalam alokasi APBDes itu sendiri diperbolehkan untuk menggunakan jasa hukum. Jadi desa boleh mengalokasikan untuk itu. Pasca ditetapkannya dua tersangka yakni Tri Mulyadi dan Suprianto oleh polisi, memantik reaksi dari asosiasi nelayan. Tingkat nelayan unsurnya ketidaktahuan, artinya belum tahu, belum ngerti tentang hal itu. Artinya peraturan yang mengarah ke sana. Jadi harapan kita depan peringatan ini jadikan pembelajaran dan juga dijadikan sosialisasi ke masyarakat agar ke belakangnya nggak terulang lagi, nggak terjadi lagi setelah kita jadi tahu dari kejadian ini secara tidak langsung masyarakat ataupun nelayan jadi tahu walaupun tanpa sosialisasi. Tapi kalau pada prinsipnya yang namanya nelayan masyarakat tingkat bawah itu masyarakat yang taat hukum, nggak akan melanggar manakala sudah tahu aturannya. Sebelumnya memang belum pernah sama sekali ada sosialisasi kepada nelayan di Banten. Kalau kepiting belum pernah, belum ada. Saya tegaskan belum ada kalau kepiting. Kalau lobster sudah, kalau kepiting belum. Sebelumnya Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesalkan penangkapan yang dilakukan oleh polisi. Pasalnya mayoritas nelayan di kawasan pesisir Bantul belum mendapat sosialisasi terkait aturan penangkapan kepiting. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.